Pengorbanan Haris Friza demi bahagia Kancut Siva dan keluarga, diam-diam lakukan ini dan rela begadang. Beginilah pengorbanan Haris Friza demi membahagiakan calon istrinya, Cut Siva dan keluarga. Pengorbanan Haris Friza ini terungkap dalam video di YouTube Kiai Haji Infotainment. Diketahui, Haris Friza dan Cut Siva sudah menggelar acara lamaran cukup mewah di Hotel JW Marriott, Jakarta. Dalam acara lamaran, Haris Friza dan Cut Siva mengusung adat Aceh yang kental. Bahkan ketika acara berlangsung, Cut Siva sukses memukau Haris Friza dan keluarganya ketika menampilkan tari tradisional asal Aceh, Ratoh Jaru. Haris Friza juga tampak tak kuasa menahan tangis dalam suasana haru dalam acara tersebut. Apalagi ada penampilan tari Ratoh Jaru yang dibawakan oleh sang calon istri, Cut Siva. Alhamdulillah terharu, terus kita membawa adat istiadat Indonesia, Aceh, tarian Ratoh Jaru, ujar Haris Friza. Aksi Cut Siva menarikan Ratoh Jaru itu memerlukan perjuangan. Demi meluluhkan hati keluarga dari Haris Friza, Cut Siva pun rela latihan saat tengah malam dan sembunyi-sembunyi demi menyempurnakan tariannya. Latihannya cuma 3-4 hari, tengah malam latihannya waktu abang tidur. Iya dong, yang penting kan niatnya, beber Cut Siva. Saat hari bahagia itu datang, wanita 24 tahun itu sempat menangis sebelum membawakan tarian Ratoh Jaru. Padahal dari awal, jangan nangis masih panjang nih. Waktu masuk ke ballroom aku langsung nangis, ujarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, rupanya tarian yang dibawakan oleh Cut Siva berhasil memukau keluarga besar. Kakaknya Cut Siva ini juga turut bersyukur karena telah membawakan tarian Ratoh Jaru dengan lancar. Siva secara spesial mempersembahkan tarian tersebut pada keluarga besar kedua belah pihak. Tapi alhamdulillah, menari Ratoh Jaru juga lancar. Itu juga hadiah dari Siva buat keluarga Siva dan keluarga abang, juga untuk warga-warga di Aceh, tutur Cut Siva. Haris Friza pun mengungkapkan rasa kagum dan pujian atas penampilan Cut Siva. Serius Ais nggak ngangkal loh kamu bisa menari Ratoh Jaru. Ya Allah anak ini pantas banget loh jadi menantunya, ucap Haris ke Siva. Haris Friza sekali lagi mengungkapkan kekagumannya pada Cut Siva. Dia menyebut bahwa keluarganya pasti juga memberi apresiasi positif pada usaha Cut Siva tersebut. Aku juga dari Aceh mungkin gak bisa tuh ngikutin nari gitu. Insya Allah bakal baik karena belum ngomong lagi sama keluarga. Tapi insya Allah diapresiasi baik dari orang tua saya, dari saudara-saudara dan semuanya insya Allah, pungkas Haris Friza. Cut Siva menangis dengar ungkapan Haris Friza, yang berdiri meminangnya di hadapan orang tua dan keluarga besar. Hal ini terlihat dari siaran langsung Instagram akun @rena yang datang sebagai tamu undangan. Dalam video siaran langsung, Cut Siva tampak anggun mengenakan gaun berwarna merah muda. Sementara Haris Friza juga memakai baju adat berwarna senada. Dalam satu kesempatan, Haris Friza diminta untuk berdiri berhadapan dengan Cut Siva. Pria asal Aceh itu menyampaikan maksudnya untuk meminang Cut Siva. Masya Allah, hari ini di hadapan orang tua, keluarga, dan semuanya, izinkan aku menjadi bagian dalam hidup kamu, pinta Haris Friza. Menjagamu,
menghadirkan kebahagiaan.